Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Jagaizen YouTube channel. So guys, hari ini aku nak buat video barang-barang untuk spek 68 Z6. Nak buat spek 65 Z4 ke, 65 Z6 ke, 68 Z4 ke, 68 Z6 ke. Dia lebih kurang je sebenarnya. 70 ke, dia lebih kurang je. Yang ni kita buat spek untuk Z-Road. Jadi ramai lah, ramai duk DM, ramai duk WhatsApp nak beli barang sendiri tapi tak tahu barang apa nak beli. Jadi aku harap video ni membantu untuk korang semua, sebab memang ramai lah, memang ramai yang nak beli barang sendiri kan. Tapi jujur aku bagi tahu, kebanyakan bengkel-bengkel sekarang ni kalau korang beli barang sendiri boleh, tak ada masalah. Tapi banyak bengkel yang dia akan charge upah 2 ke 3 kali ganda lah kalau barang sendiri. Dan jujur aku bagi tahu, kita sendiri pun kita akan ambil upah lebih kalau pakai barang sendiri. Sebab kalau barang dekat bengkel ni, sebenarnya bengkel akan dapat sedikit lah untung untuk barang-barang. Tapi kalau barang semua dah beli full, jadi agak sebenarnya naya lah dekat pomen sebenarnya. Sebab boleh makan untuk upah sahaja je lah. Sebab itulah upah jadi double, triple tu. Dan ada juga bengkel yang tak ambil langsung, motor customer sekiranya nak pakai barang sendiri. Banyak, banyak bengkel yang macam tu. Jadi atas korang lah, sebab kemungkinan ada lah customer yang jenis beli barang bukan sebab nak jimat, tapi mungkin ada sesetengah orang yang jenis nak kumpul sikit-sikit. Ada duit sikit, beli barang sikit. Ada duit sikit, beli barang sikit. Contoh macam tu. Mungkin ada yang macam tu lah. Dia tak nak sekaligus. Mungkin nak kumpul modal sekaligus tak mampu, jadi beli sikit-sikit. Tak ada masalah. Cumanya aku nak menerangkan macam tu lah dia punya step. Kalau korang pakai barang sendiri, kemungkinan biasa bengkel tak ambil ataupun bengkel akan charge 2 ke 3 kali ganda lah untuk upah. Jadi hari ni aku harap membantu dekat korang semua. Aku akan cuba huraikan untuk semua barang lah, untuk semua spek, barang apa yang korang perlukan sekiranya korang nak buat spek untuk Z-Road. Alright, so layan konten hari ni. Tonight, emotional suicide. You know it's a knife for eye. I didn't wanna walk, didn't wanna walk the plane. No, but the Mariona, the Mariona, it came like the thunder. I was on my way to going under. Okay gang, jadi sekarang ni aku akan share barang untuk spek 68 Z6. Tapi barang-barang kalau spek 65 Z4 ke, 63 Z4 ke, 65 Z6 ke, dia lebih kurang je. Cuma beza saiz saja. Jadi kalau siapa-siapa yang nak buat ataupun yang tengok video ni yang tengah mencari barang, aku nak korang semua keluarkan pen, keluarkan kertas, korang tulis sekarang juga. Sebab ramai yang malas nak tulis. Dia tengok video tapi dia tak nak tulis. Kalau tak tulis macam mana nak faham kan? Korang tulis, senang. Lepas tu DM aku, suruh aku buat list. Aduh hai. Jadi satu kerja pula aku nak kena buat list. Sebab panjang. Memang ramai yang minta list macam tu, tapi aku memang tak pernah bagi. Sebab letih kan nak tulis satu-satu. So korang, aku dah buat video, korang tulis lah. Macam tu. Yang pertama, kalau spek Z-Road, crankshaft kena ada lah. Crankshaft Z-Road. Recommended brand IKK, Relio. Kalau bajet lebih, ambil Wosner, Fastec. Kalau yang brand biasa-biasa, boleh pakai IKK, boleh pakai Relio. Kalau nak brand yang murah punya, Leo Racing ada. Tapi Leo tu hati-hati sikit lah, macam tu je lah. Kalau spek 70 ke atas, tak payah pakai Leo. Pakai yang mahal sikit punya brand. So kalau Z6, korang beli Z6. Ni dia tulis Z-Up 6mm. Kalau korang nak Z4, Z-Up 6mm. Macam tu. Kalau 4.5, Z-Up 4.5. So yang pertama, crankshaft. Okay, crankshaft. Yang kedua, korang beli bearing full set. Ni untuk engine bawah ni. Ni contoh, ni kotak dah hancur. Korang beli bearing full set, Ashoka ke, SKF ke, semua boleh. Beli Ashoka pun okay. SKF C3, C3 full set. Kalau nak fight
Vito pun ada Vito bearing kayu. Bearing fiber. Bukan fiber, kayu. Ni Ashoka. Ni yang biasa kita pasang macam ni lah. Ashoka C3. Jadi full set lah. Kalau korang SC4S, SC4S. Kalau SC5S, SC5S. Kalau Y15, Y15. Okay. C3. Lepas tu, kalau korang ada bajet lebih sikit, korang upgrade korang punya bearing crankshaft, pakai yang enduro ceramic. C4. C4 enduro ceramic. Yang ni sebiji dalam RM100. Okay. Lepas tu, engine bawah lagi, gearbox. Gearbox ni bergantung kepada korang. Bergantung kepada korang. Biasa kita orang set, kita tukar gearbox satu mata je kita tukar. Bukan satu mata, kita tukar mata saja. 1, 2, 4 untuk SC4S. 1, 2, 5 untuk SC5S dan juga Y15. Kalau korang semua ada bajet lebih, tukar yang full set punya. Full set punya SC4S 1, 2, 3, 4 lah. Kalau SC5S dengan Y15 ada 5 speed punya full set, ada 6 speed punya full set. Okay, so tukar gearbox. Tapi tu, nak tukar satu mata saja pun tak ada masalah. Lepas tu settle engine bawah. Kita beralih kepada belah magnet dengan belah clutch pula. Yang pertama oil pump. Oil pump kalau untuk SC4S dia duduk belah magnet. Kalau SC5S dan juga Y15 dia duduk belah clutch. Jadi oil pump ni penting kalau spec jet road. Pastikan beli oil pump racing. Kalau korang spek lagi besar 68, 70, 72, 73, beli oil pump, super oil pump. Sekarang ni dah ada keluar tau, oil pump, super oil pump dia panggil. Dia punya oil pump tu lagi tebal, lagi besar, lagi padu. Brand yang ada sekarang ni SW Ipoh je rasanya. Yang setakat ni yang ada lah, setakat yang aku buat video ni, SW Ipoh ada super oil pump. Korang taik dekat Shopee. Ok, oil pump dah. Lepas tu ni ada hyper clutch tak? Tak ada. Dalam ni tak ada hyper clutch. Belah clutch korang boleh tukar hyper clutch. Hyper clutch racing 5 spring. Ni sebab dia punya motor dah pakai 6 spring punya clutch. Ni aku tunjuk lah barang. Ni orang panggil hyper clutch. Tapi yang ni 6 spring. 6 spring ni dipanggil 6 spring clutch lah. Hyper clutch dia 5 spring. Macam yang ni original clutch tangan. Ni original clutch tangan, dia pakai bearing macam ni. Lepas tu dia macam original clutch tangan dia ada 2. Yang ni jenis pakai 4 keping clutch. Dia ada satu lagi yang pakai 5 keping clutch. 5 keping clutch, dia punya kod adalah 2S42. Dia macam ni 2S4 saja. Kalau tak silap lah, dia 2 kod tu lah. Lagi satu yang 5 keping tu dia lepel je. Cara nak beza dia. Itulah hyper clutch. Lepas tu, barang optional, primary gear. Kalau korang nak pakai, pakai. Tak pakai pun tak ada masalah. Kita kat sini pun jarang lah pakai. Kita lagi suka setting pakai primary gear standard. Kita lagi suka pakai standard punya. Sebab senang nak set sprocket, motor pun gear tak pendek. Sebab bila tukar primary gear, korang punya gear akan jadi pendek. Terutamanya gearbox dah tukar racing. Sebab tu aku lagi suka pakai primary gear standard. Tu atas resepi pomen masing-masing lah. Seterusnya, bila sebut jet road, kena ada benda ni. Untuk jet road kena ada chain guard. Chain guard ni ialah kayu untuk rantai timing korang. Chain guard pakai yang panjang punya. Dia ada keluar macam-macam brand. IKK ada, SCK ada, banyak brand ada. Korang beli je untuk jet road punya. Yang ni dia tak ada saiz, korang beli je yang panjang punya. Tiang head block IKK ada keluar, macam-macam brand ada keluar. Dia ada 180, 185, 190. Dia dah ada tulis ni, jet up 68, 6mm ataupun 8mm. Boleh pakai. Kalau korang jet 4, beli yang 180. Dia dah ada tulis. Senang ke? Nak beli barang sekarang ni senang ke? Semua dah ada tulis. Lepas tu spacer. Bug spacer ni mungkin korang akan pening sikit. Sebab dia berkait dengan korang punya jet road. Dia berkait dengan korang punya spacer, dengan piston. Okay? Jadi korang kena tahu dulu korang punya crankshaft jet berapa, road berapa. Contoh macam ni, jet 6, road 102. So 6 tambah 2 jadi 8mm. Spacer biasanya kita ambil lebih 1mm kalau nak pakai spacer sahaja. Kalau nak pakai spacer saja, deck clearance cantik-cantik, korang tambah 1mm daripada jumlah korang punya crankshaft dengan road. Macam yang ni, jet 6, road 2 jadi 8, spacer 9. Jadi pakai spacer saja memang cun-cun deck clearance dalam 1mm. Kalau korang semua nak set CR tinggi lebih, CR tinggi sikit, korang pakai gasket ngam-ngam. Yang tu korang kena tengok lah, gasket block kena pakai berapa keping. Sekeping ke, tak payah pakai langsung ke. Yang tu deck clearance rapat lagi lah, CR nak tinggi lah yang tu. Seterusnya, video ni panjang. Tensioner ni barang simple lah, tensioner block.
intake. Ha, intake CDI. Kalau isi kalau 119 ECU lah. Intake ni kalau intake biasanya head sekarang ni banyak yang keluar tak dapat intake. Ha, head beli sekarang ni banyak yang keluar tak dapat intake, so korang kena beli intake asing. Spring valve, cam. Ha, yang tu aku tak nak cerita sangat kalau bab berkenaan spring valve dengan cam ni, sebab lain format, lain cara. Ni barang korang boleh try. Dia kebanyakannya cam yang keluar, cam dengan spring valve yang keluar sekarang ni semua dah ada tulis. Semua dah ada tulis untuk spek berapa-berapa. Ni aku tunjuk contoh. Contoh mana lah. Ha, ni contoh cam Tobaki. Dia dah ada tulis VR3 untuk spek 68 ke 72mm. Ha, faham tak? Lift 7.0. Sama juga macam cam ESR. Dia dah ada tulis. Ha, korang pilih ikut spek je. Jangan pilih yang pelik-pelik. Lepas tu rantai timing. Ha, bila sebut J-Rod memang tak lari daripada rantai timing. Bab rantai timing ni dia pening sikit. Okay, aku dah ada buat video sebelum ni berkenaan rantai timing. Okay, aku just nak bagi tahu lah sekarang ni. Macam yang ni 99L. Okay, untuk standard, rantai timing standard adalah 96L. Kalau consumer jet 2mm, spacer bawah 4mm lah. Spacer bawah 4mm, 3mm, 2mm, 1mm. Korang punya spacer boleh pakai rantai timing 97L. Kalau spacer 4mm, 5mm, 6mm, 7mm boleh pakai 98. Bila 7mm, 8mm, 9, 10, 11mm kena pakai 99. Ha, dan seterusnya lah. Ha, kebanyakan yang tu je, saya tu je yang biasa orang pakai. Lepas tu blok. Blok untuk jet rod sebaiknya korang cari sleeve blok yang panjang. Sekurangnya kalau jet 4 atau jet 6, sleeve kena 4mm. Sleeve blok kena 4mm sekurangnya. Lagi baik sleeve blok sama panjang dengan spacer. Contoh spacer 9mm, sleeve blok tambah 9mm. Tapi tak ada lah blok tambah 9mm. Kalau ada pun fast tag tambah 10mm kalau tak silap. Tapi tak apa. Contoh kalau tak ada 4mm, 4mm pun dah cukup sebenarnya. Tapi dia keluar, still keluar sedikit piston. Tapi boleh pakai lah. Boleh pakai. Nak lagi cun, tambah 8mm. Boleh pakai. Lepas tu, kita ada head. Head, aku bagi tahu terus saiz. Ha, ni aku nak bagi korang senang ni. Korang tulis je. 65, pakai 2225. 66, 2326. 68, 2427. 70, 2427. 72, 2528. 73, 2528. Tu aku dah bagi tahu. So, semuanya dah sebut, harap berguna untuk korang semua. Alright. Aku harap lepas ni aku dah tak payah buat video macam ni, sebab video macam ni sebenarnya dia membosankan untuk siapa-siapa yang dah tahu. Tapi untuk orang yang belum tahu, benda ni berguna lah. Cumanya korang kena rajin sikit catat apa yang aku tulis tu, apa yang aku cakap tu. Sebab kalau tak catat, memang korang lost lah. Ha, tulis apa yang aku tu, memang full set dah tu. Korang tinggal beli je barang. Tapi kalau ada still yang tak faham ke apa ke, boleh lah. Boleh DM aku, boleh WhatsApp aku. InsyaAllah aku jawab. InsyaAllah aku jawab. Jadi aku harap video untuk hari ni berguna kepada siapa yang tak tahu, dan yang siapa yang dah tahu tu mungkin boleh refresh balik. Okay. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton video kita pada hari ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe dan juga tekan butang lonceng. Kita berjumpa di video yang seterusnya. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.